Okey, sekarang kita berada di luar KFC. Sorry, KFC silap. Dia sedang mematikan bandaraya KL. Dia lama tak masuk kan. Dia jadi Yakun tu kan. Kita keluar ni pun atas dia sebab je. Sebab ni tu lah. Kali biru tu. Ni je sebab kita keluar daripada KFC. Dia tak terima masuk train dia. LRT balik. Orang depan ni. Kita. Kita kena ada grab di app tu. Haa ni pergi masuknya. Okay, kaki kita dah melecit. Hampir-hampir nak melecit dia. Sebab sebab kasut ni kasut bau. Jadi terus pakai. Tak ada nak gigit-gigit ke apa-apa. Dia dah makan. Dia gigit kaki kita ya. Sekarang kita rasa ia dah sengsara ni. Okay. Masuklah ni tu. Okay, memandangkan kita dah tak tahu nak buat apa dekat belah-belah area KFC ni. Jadi kita ambil langkah untuk memberambuskan diri kita lah daripada sini. Pergi ke Masjid Jamik. Kita buat apa ada dekat Masjid Jamik. Kalau tak ada apa-apa, kita tak boleh buat apa lah. Tunggu tapi pukul 9. Okay. Tu kita. KFC. Bagi Jamik boleh pergi wedding. Okay, kita sampai dah kat Masjid Jamik penyuntian. Tu bawa kena BBMB. Yelah, lama dulu BBMB lah. Sekarang dah jadi CIMB. Lama tak ada tahun ni. Ni lah Sal Masjid India. Apa yang jam ni? Orang jalan kaki dia rempuh ke? Lah, ingat tak nak lalu jalan. Oh, sandal. Boleh juga. Ha? Hampir tumbang. Hampir tumbang. Hampir tumbang. Kesesakan nafas berlaku di situ. Dia hiking. Hiking pula jadi. Okay. Sengsara satu dah lepas. Sekarang. Tak ada sengsara tu. Jadi kita boleh. Stop je lah. Kita ambil. Bila-bila tu.
kalau Raja Lesan, kita akan buat sesi fotografi di sini. Okey. Kejadian tidak diingini di dalam kompleks Mohaw. Tak betul-betul apa main ni. Ada petugas. Jadi kepada orang luar KL, agak-agak nak main papan gelosok dari shopping kompleks, boleh datang ke sini, Mohaw. Sesat di Kuala Lumpur. Dosa dempah laba campur. Apa dia? Tapi aku mahu hidup. Inilah pemandangan di Jalan Tar. Waktu sekarang pukul 5.10. Petang. Lebih-lebih tengah jalan. Kita tak boleh lalu dalam. Kita sedang menuju ke Pawagam Coliseum. Gereja ni kan dah ni. Ini kalau kereta ada TV lalu dari belakang. Mana nampak teropon depan ni. Ada tu lah, ada pun. Tak tutup. Kau ni kan ada pasal malam pun ni kan? Patutnya kan? Tapi tak ada pasal malam. Hari ni hari Ahad. Mungkin agaknya. Dia mahu tutup agaknya. Ada tak kerja motor? Program yang legendary sini. Coliseum. Program ni sudah dihidupkan kembali. Dengan tayangan filem-filem Tamil. Siapa yang sepuluh filem Tamil understand kau kan? Boleh lah. Tapi aku Tamil-Tamil ni kepok jadi berapa hati duduk rumah. Tengok wayang ni kan. Jadi mau banyak tempat lah. Ada pun wayang Tamil juga. Kuali tu mau wayang tak ada. Empress Hotel, Empress. Okey. Ini tak ada pula. Bukan tu. Kat sini. Okey, kita sambung ni. Okay, kita sekarang sedang dalam rangka lawatan melihat jualan di pasar seni Kuala Lumpur. Ya, apa yang ada dijual di sini. Tadi masuk tadi ke sana tadi. Kita sempat sembang ke.
Aku dah terkejut menggunakan nampak. Habis dah hijau aku. Bunyi. Ini orang sedang mencari-cari kasut untuk di beli. Welcome Visa, all item fixed price. Ha, ada QR. Nanti dia kat sini ke? Ada QR. Ada rasa melecit kaki ke apa ke? Cuba lari. Saya tunggu sini lah. Ini 40 eh 39. Ini saya ambil 38 lah. Tengok 38, 39. Ha, boleh lah. Ha, awak nak macam mana punya? Ya, masih membeli saiz. Okey, mari kita sambung jalan-jalan di dalam shopping complex pasal malam. Tengok apa yang ada. Berada di lorong tepi Central Market. Di antara Central Market dengan Dasarun Ambul Pandan. Oh, masuk balik. Tu depan. Ni dia punya. Tengok ni. Tengok tanuk. Tu itu belah ni. Tiga tiga puluh. Satu 12. Boleh campur-campur. Tanya ke otek. Tanya ke otek. Polis. Perlu ke depan ni? My joy. I go to this. Apa tu? Oh, coklat kosong. Itu tambah lagi sikit kan? Coklat kosong. Coklat yang sama pun ni. Ah.
Oh. Saya datang sini bagi cukup ya kang. Boleh kan ada keperluan tertentu pun saya nak teh. Keperluan tertentu. Ha, ini. Kalau saya datang sini saya bawah saja. Lancau. Pasang ambil siang. Ini ambil siang. Ada buat ni ya? Ha? Oh, ingat masuk lah ni. Eh, ni pasang song, ingat kan? Ingat kan? Ada sebab minum. Eh, ada sebab minum. Ha? Mulut saya dekat ni. Ha? Ni pai. Tu pun pai. Saya yang nanti masuk. Yang saya tak aku ni. Dia kasi Tony Hill. Oh, sebenarnya. Cuba juga tak ayah ni. Ni aku. Haa ni RM5. Eh selama. Teh nak ringgit. Teh u. Lapa teh u. Mana? Mana? Oh ni. Lain-lain pun dah sort out. Kita pergi sana lah ada air. Ha. Ini apa? Juri akan didakwa. Saya kembali ke jalan luar mencari minuman. Awak macam menghilangkan dahaga buat apa? Okay, sekarang kita dah beli air. Air mangga satu. Yang depan sana tu air orin. Langit pun dah hujan. Menurunkan air. Kita nak cari LRT. LRT tu ha. Ha? Ha, macam ni pick up ni. Mana wheel seret ni? Ada dengar pun. Cik, cuba tanya adik. Cik, tanya kau, cuba tanya. LRT ada ke ni? Ada, lepas sini eh? Haa, sepanjang. Kalau apa nampak. Oh, yang bumbu nyucu ni tu dah? Biru. Haa, abang kena lintas. Okey. Lintas lepas tu, terus nanti LRT.
Masih? Depan ni kan? Ha, okey, masih. Ha, cik bayi tanya korang. Adik depan sana. Cuma habis aku tu lintas, lintas. Rindu makin. Sekarang kita akan menuju ke sesi LRT. Tadi kita ke situ. Kental Marki. Sini. Kemal biru ni ha. Kita cakap kemal biru ni. Ni kemal biru belakang itu ni. Ha? Lintas kat sini. Macam jam. Macam jam berita apa yang ujang ni tu. Okay, kita sudah mampir sesi ni lagi pasal sini. Buang je lah. Ini lagi tapi berarti ni. Ini lagi tapi. Okay, kita tengok semua dia. Bukan, kau tak kata. Apa nama dia ni? PMB 118. Ya, beginilah keadaan kita di stesen KL Central, platform 2 gate B, nak turun ke ETS untuk pergi balik ke Ipoh. Penuh susah dengan masyarakat ya. Tadi panggilan untuk Gemas tak berapa ramai orang, panggilan untuk Ipoh yang ramai. So mendangkan telur susah sebab tangga pun satu je ni buka dengan eskalator. Pangang jadi kau pergi depan tu pun dah. Kita tunggu dah sampai ada clear amur kita turun. Okay, ini adalah oh, ini sampai Ipoh dah. Okay,